وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جناته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. Kepada para habaib, para ustaz, para kiai, para asatidah, segenap pengurus DKM dari masjid yang kita cintai ini, satu kehormatan, satu kemuliaan, satu kebahagiaan bagi saya pada hari ini bersama rombongan bisa bersilaturahim dengan masyarakat joglo di masjid ini. Tentu kita sama berharap, mudah-mudahan dengan silaturahim ini, dengan kumpulnya kita di tempat ini, menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah. Tadi sudah sama kita dengarkan khutbah yang sangat bagus, simpatik, menarik yang disampaikan oleh khatib kita, yang mana dikupas dengan singkat, padat, ringkas, jelas apa yang berkaitan dengan arkan din tentang rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ihsan tidak lain dan tidak bukan yang berkaitan dengan apa yang sudah beliau paparkan tadi soal akhlak. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin ingatkan semua bahwa yang pertama kali mendeklarasikan revolusi akhlak ke seluruh dunia adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad di mana dunia ketika itu ada dalam alam jahiliyah. Nilai-nilai akhlak sudah ternodai di seluruh belahan dunia, bukan hanya di negara Arab, di mana-mana ya. Bagaimana kita lihat di benua Eropa umpamanya, saudara, budak dengan budak diadu dan dijadikan tontonan para bangsawan. Diadu sampai mati. Mana yang menang, mereka berikan tepuk tangan, dijadikan hiburan. Di dunia Cina umpamanya ketika itu ya ikhwan, bagaimana mengkebiri manusia menjadi satu adat dan tradisi. Di mana raja-raja di sana, pelayan-pelayan istananya yang laki-laki semua dikebiri. Nah, kemudian bagaimana di dunia Arab anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Bahkan ada di belahan dunia lain yang orang masih makan orang, kanibal. Jadi di mana-mana belahan dunia akhlak rusak, hancur, sudah. Allahumma Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yukhrijuna. Untuk mengeluar kita semua minat dzulumati ilan nur. Agar kita semua dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang benderang, terang benderang. Jadi kalau ditanya siapa pelopor revolusi akhlak, Nabi Muhammad. Siapa deklarator daripada revolusi akhlak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu perlu kita catat bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam sebelum memperbaiki akhlak orang lain, beliau sudah terlebih dahulu tampil sebagai manusia yang paling berakhlak mulia. Sampai-sampai diberikan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Subhanallahu azim. Luar biasa. Saudara, ini yang memberikan pernyataan bukan manusia, tapi Allah. Allah yang memberikan pernyataan, Allah yang memberikan kesaksian bahwasanya akhlak Nabi kita teramat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh-sungguh betul-betul berada di atas akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Ini begitu tinggi karena datangnya dari yang maha tinggi. Ini kesaksian dari Allah, Allah yang maha tahu apa yang dilakukan oleh Nabi.
apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah yang maha tahu apa yang terlintas di benak kita punya Nabi, saudara. Andai kata ada perbuatan yang tidak senonoh atau ada pikiran yang tidak baik datang dari kita punya Nabi, mustahil Allah memberikan kesaksian kalau akhlak Nabi kita itu begitu sempurna. Kesaksian dari Allah yang maha tahu, Allah maha tahu bahwa Nabi kita begitu sempurna, Nabi kita begitu agung, Nabi kita begitu mulia, sehingga Allah memberikan kesaksian bahwa akhlak Nabi kita azim, azim, saudara. Azim artinya akhlak yang betul-betul agung, mulia, sempurna. Dialah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, saudara, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya yang terakhir ini sebagai manusia yang berakhlak begitu sempurna? Karena misi kenabian yang dibawa oleh beliau adalah penyempurnaan akhlak. Di mana Nabi sabdakan dalam satu hadisnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarim akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi dari sini kita tahu bahwa visi dan misi, saudara, yang diberikan oleh Allah kepada nabinya alaihi salatu wasallam adalah untuk penyempurnaan akhlak. Sempurnakan itu akhlak manusia, sempurnakan itu akhlak umat. Itu misi kenabian yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah, saudara, Nabi akhlaknya sempurna, misinya menyempurnakan akhlak, maka itu bapak revolusi akhlak sedunia adalah Sayyiduna Muhammad. Maka itu, saudara, kalau Nabi mengatakan sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak, artinya apa? Yang tadi disampaikan oleh kita dari atas mimbar lewat khutbah Jumatnya, saudara, bahwa semua aturan syariat, bahkan semua dimensi keimanan, tujuannya adalah supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita, saudara, dilarang mempersekutukan Allah? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh main perdukunan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh mempelajari apalagi menerapkan ilmu sihir? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan sholat lima waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan membayar zakat harta kita? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diharamkan berzina, diharamkan menenggak minuman keras, diharamkan berjudi, diharamkan mencuri, diharamkan segala kemungkaran, kemaksiatan? Kenapa? Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Jadi memang, saudara, kemuliaan akhlak itu merupakan tujuan, atau bisa kita katakan buah jamarat daripada iman yang kuat, daripada syariat yang tegak. Maksudnya, kalau imannya kuat, akidahnya lurus, syariatnya dijalankan, maka pasti akan melahirkan akhlak yang baik, saudara. Sekali lagi saya ulangi, kalau imannya kuat, syariat Islamnya jalan, maka akan melahirkan akhlak yang baik. Mustahil kalau akidahnya melenceng, imannya enggak kuat, syariat enggak jalan, terus akhlak baik. Mustahil. Dari mana bisa lahir akhlak yang baik tanpa iman dan Islam? Iman dan Islam itu kunci untuk melahirkan akhlak yang baik. Mustahil akhlak kita baik kalau kita tidak luruskan akidah kita. Mustahil akhlak kita baik kalau kita tidak kuatkan iman kita. Mustahil akhlak kita baik kalau syariat tidak kita jalankan. Sholat ditinggal, puasa ditinggal, zakat ditinggal. Mustahil akhlak kita baik kalau berbagai macam kemungkaran kita kerjakan, saudara. Mustahil. Jadi kan lucu, orang gak pernah sholat tapi ngaku akhlaknya baik. Saudara, orang gak pernah, saudara, mendekatkan diri kepada Allah, gak melaksanakan kewajiban tapi ngaku akhlak baik. Mustahil.
Nah maka itu yuk, kalau kita menyerukan revolusi akhlak, berarti saudara, kuatkan iman kita, bersihkan akidah kita, luruskan keyakinan kita, tegakkan syariat Islamnya. Jangan lari dari hukum Allah. Kalau itu semua kita kerjakan, insya Allah akan lahir akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Nah, dari sanalah saudara, kita akan mendapatkan kehidupan masyarakat yang thayyibah. Insya Allah. Nah, saya pikir di Indonesia saat ini saudara, khususnya 10 tahun terakhir ini, saudara, di mana-mana terjadi darurat akhlak. Darurat akhlak. Nah, salah satu contohnya misalnya, dulu kita kalau lihat orang bohong, geli, gak suka, jelek. Tapi sekarang bohong jadi budaya. Dari mulai presiden, menteri, jenderal sampai rakyat yang dibawa tiap hari bohong. Banyak yang melakukan kebohongan. Dan sepertinya mereka gak sukses tanpa bohong. Bohong dijadikan budaya, bohong di masyarakat kan gak malu orang berbohong. Wah, berbohongnya terang-terangan, yang sedunia tahu itu bohong. Tidak punya malu. Ini namanya adimul akhlak. Hilang gak akhlaknya sudah. Orang kalau masih punya akhlak, bohong ikut sudah. Kalau dia pun bohong, dia usahakan orang gak tahu kalau dia bohong sudah. Kalau sekarang enggak, orang tahu dia bohong, dia senang. Malah seolah-olah dia gak bisa hidup tanpa bohong. Dan ini berbahaya, ini harus kita lawan. Kebohongan harus kita jadikan sebagai musuh bersama sudah. Nah akibatnya apa? Karena sekarang kebohongan di mana sudah merajalela, orang enak aja, mau korupsi enak aja, gampang dibohongin. Orang mau mencuri enak aja, gampang dibohongin. Saudara, jadi sekarang ini saudara, kebohongan ini wajib kita jadikan sebagai common enemy, sebagai musuh bersama. Yuk kita latih anak-anak kita dari kecil, jangan kasih bohong. Didik mereka untuk tidak berbohong saudara. Kalau sampai mereka berbohong, hukum sudah, hukum anak kita disetrap saudara. Berikan hukuman agar dia tahu kalau bohong itu jelek, bohong itu buruk, bohong itu tidak baik. Jadikan kebohongan sebagai musuh kita bersama ya. Gak boleh. Dalam Islam gak boleh bohong saudara. Bohong itu ada tempatnya. Bukan rakyat dibohongin, belum dibohongin saudara. Tentu rakyatnya senang lagi dibohongin. Inna lillahi. Begitu saya mau tanya semua, siap lawan kebohongan? Siap jadikan kebohongan musuh bersama? Hei! Allah! Salam ala nabi. Jadi ini yang kita minta, yuk kita perbaiki. Ini salah satu perjuangan untuk memperbaiki karena bohong itu bukan akhlak yang baik, apalagi mencuri, apalagi korupsi, gak boleh dong saudara. Jangan. Udah gitu sekarang berita yang paling akhir saudara, berita yang paling akhir, mentang-mentang dalam dunia sepak bola ada naturalisasi, pemain asing diambil, diberikan warga negara untuk jadi pemain Indonesia. Senang. Tahu-tahu sekarang Menteri Kesehatan ingin menaturalisasi dokter-dokter se-Indonesia. Dia mengambil dokter-dokter asing aja, alasannya Indonesia kekurangan dokter. Sudah, kalau kita kekurangan dokter, bukan ngambil dokter asing. Tapi fakultas kedokteran dibikin murah dong, kalau perlu gratis. Di atas rata-rata bangsa Asia sudah. Siapa bilang orang Indonesia nggak bisa
Terus gini aja lah. Terus aku ditangkap lagi. Gara-gara orang jomblo. Terus kira-kira paham gak? Paham gak? Jadi komentar saya yang terakhir, kalau memang mau ada naturalisasi dokter-dokter asing diambil sebanyak-banyaknya untuk Indonesia, karena di Indonesia katanya kekurangan dokter yang bagus, saya usul sekalian saja presidennya orang asing. Menterinya orang asing. Ketua jenderalnya orang asing. Lu kasih aja ke negara buat orang asing. Bayar 125 juta, pala lu panjur. Itu namanya orang kaya doang yang boleh kuliah, model-model lu gak boleh, lu miskin. Masya Allah, sedih tidak? Sedih tidak? Nama kita yuk sama-sama, saya ajak semua. Jangan diam-diam, kontrol negara ini. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, jangan biarkan mereka berbohong, jangan biarkan mereka korupsi. Harus kita kontrol setiap saat. Kalau ada keputusan-keputusan yang merugikan rakyat, yang merugikan umat, yang merugikan negara, bangkit!